pagi ini kita ada di Pasar Gesi. Amit, Mbak. Nek kemarin-kemarin ada di Pasar Galeh. Ngendi-ngendi wis tak ratani. Lah iki Pasar Gesi. Makanane sing unik-unik iki enek tempe bungkuk. Tempe bungkuk iki jarang. Tempe bungkuk itu jarang. Nah, tempe kripik nggih, kripik bungkuk enten nggih. Kripik bungkuk. Tempe iki bajeme. Gabloke. Tang ya entuk. Utang ya entuk. Kandhane nek ngendi-ngendi iki nang pasar rakyat utang entuk. Tanpa BI checking, tanpa survei. Ra kenal lho entuk. Utang. Ora kenal entuk. Ora kenal entuk. Lah nggih. Iki sing jenenge keramahan, keramah tamahan dari pedagang-pedagang Pasar Gesi. Wabeh ramah. Jenengane omah nek gak salah dadi tekan. Lah kaya kenal dadakan. Nek gak salah lho ki. Aku isin. Nek jenengan aku tau ora arek-arek ku nek kleru. Lho, malah kenal kabeh. Lah iki utang malah gampang. Berarti gak kleru bodhe. Kari nagih nang omah. Nggih. Iki dadi tengah asli. Ya dadi tengah ta, Mas. Oh ya bener. Nah, iki arek-arek. Ngintipi tempe bungkuk suwe banget nang ngintipi tempe bungkuk. Mati wawancara nang. Lah ya wawancara ning aku ra yo. Niki anu, Mbak. Tempe bungkuk damelan ki apa napa? Buat. Bahan bakune jek enak nang ngisi. Lah nanem ki ambak napa? Nanem ki ambak napa? Nggih, asare tunggas. Oh, tunggas. Bungkuke tunggas. Nggih, tunggas nek asare damel ki ambak. Oh, nggih. Yang penting tempe bungkuk. Mana itu arang-arangnya kok kleru yo. Iki lho tempe bungkuk. Coba isipi. Mendemi mboten, Mbah? Mboten. Mengke nek mendemi tak kula tanggung jawab. Waduh. Tambah tanggung jawab. Nek kok dilelek. Lah, yo ampun, ampun. Karek semangat iki ngono nek yo salah nek liyane yo gak aku kan tujuh. Tempe bungkuk Mbah. Tempe bungkuk Mbah. Tempe bungkuk karyane Mbah. Enak tenan. Manis, gurih. Kabar, kula ratani mengke. Kablang ya mas, cepi-cepi kok. Nggih. Nggih, jas nggih, pokoke kula njimi kabeh sak warke kula. Kale melas. Ini tempe bungkuk. Ini tempe bungkuk bacem. Iki loro 3000. Nah, sing kene tempe bungkuk 15. Ini tempe bungkuk. Ini kula, Mbak. Bagus kan? Ini bottom landing. Dadak. Amin. Ketan. Ketan. Ketan putih. Jagung wah komplit. Oke, mici ule jadi enak Semarang udah kapa menurut rasanya ini. Oh. Surabaya, Diun. Ekor nih Semarang. Bener bungkus nih. Semarang gara mulai tuh kurang dulu karena Semarang. 2 kilo. Yang mau pesan Mitiwol bisa dikirim lewat DNA. Oh, wilo hebat perdagangan saiki. Mitiwol wae online. Bisa di online ki. Apa sing ra iso online? Yang jelas untuk pasar-pasar tradisional semuanya serba tradisional. Tanpa ada mesin kasir, semuanya pakai otak. Ngitungi sadret pakai otak wis rasa kanggo kalkulator. Pasar tradisional mantap Mitiwolnya. Dan ini pak kalau tutup terus kantor ini mungkin ada penena ke belum bukan Pati Bayu. Mantap pak ibu. Ini kalau bungkus lagi, kita nih kali. Murah kah mas? Belum dong abu. Murah. Kalian sambal pecel mangi cipi. Oke. Mau saya sambal pecel cipi. Mau sambal pecel kalian gablok, Mbak. Aku arek kowe luwe. Saya winu mana ya? Nah, ini tiga henu kuat. Cek. Si Poloro, masih tak ada sambal pecel ini dan maksudnya. Oke, pulang kalian gablok barang. Wah, blok. Nggih marai lemak menganu apa iwak enak to. Lah nggih jare kan gunane, Pak. Kasih tempe iki ya, Pak. Loro. Oke. Siap.
loro. Aku bingung makan nanti ya. Biar sana. Oh iya. Ira ki. Eh, gablok. Bagi ini mau. Ini mana? Bagi ini mau. Ini kali. Oh. Ini gablok. Lapangannya. Gablok, gablok. Dua ben. Ini biasanya pasar-pasar di sini. Dodolnya mencar-mencar. Jadi ini mangane mencar-mencar lagi urut ae lah warak aku. Niki gene iki ngene iki. Gene iki ben kelihatannya biar cantik. Tambah rame kita ya. Pun sampun. Wah wis pokoke jos Bu. Mriki Bu kalih kula Bu. Ora ketang sithik. Ayo kenal ae aku. Pun aku. Mbak gablok, Mbak. Makan-makan kan toh. Ame tubul. Delawi mi tubul. Matuk iki. Wis ngeri pokoke pagi ini. Sarapan gua akeh banget. Nonton iki kok sing nonton luwe tenan iki. Nek luwe. Ini aku katanya guyu-guyu sedih. Ini aku katanya guyu-guyu sedih. Ini aku katanya guyu-guyu sedih. Tenang, aku ajak ke. Aku duitmu. Nah, ini aku yang nyekel duitnya ini kok. Ini aku duit-duitan ke Pak Wika. Ini kok kocok lho. Kocok bubuk. Kocok bubuk ini. Makan bawan, Pak. Mantan pacar. Sekedap. Mbah, kula warake, Mbah. Luar. Aku tuh kulon teko kene iki lho. Gue cakep banget. Cakep mandene. Mbah, gaplok, Mbah. Mbak Ira. Thank you.
Ini di pasar kesini juga ada jamu. Nah, ini jamune. Jamu apa, Mbak? Ini, Mbak. Jamu kuat. Jamu kuat. Kuat menghadapi kenyataan. Jamu godong kates. Ini jamu ngagudong kok ya. Ora nek ndoke. Ndoke go sing kronoke mau. Lah biasanya pripun? Pokoknya manut loh. Ini jamu tradisional. Ini jamu gendong tapi saiki wis digawe bronjongan. Jadi biar rada enteng. Toh. Ameng-ameng ngener kombe. Akeh banget. Mugo pahit. Alhamdulillah. Sepahit debu. Halo, Pak. Balah. Dolan-dolan iki. Kalih ikut gambar. Nah, ini jamu gendong tradisional ben sehat, kuat. Pinten iki, Mbah? Kalih. Rp2.000 saja, monggo matur sembahan. Sampai di sini petualangan kita lusuan pasar dari pasar ke pasar ini bersama Bakule Kayu di nah, mudah-mudahan laris manis balis semuanya. Pasar di sini dengan bangunan baru, kemudian pasarnya kecil tapi ramai, lumayan ramai, komplit. Makanan-makanan tradisional juga masih komplit juga. Seluruh pedagangnya ramah-ramah kabeh. Pemergono wis kenal. Mungkin. Dan ya jelas mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semuanya. Yang belum subscribe silakan subscribe, komen, like dan di-share di media sosial. Terima kasih bersamanya. Sampai jumpa di pasar-pasar berikutnya, di video-video berikutnya. Salam.